Jadi langsung aja ya, di sini aku menggunakan corong gitu. Ini peralatan dapur dan di atasnya udah aku tutupin pakai kardus. Lanjut aja, aku menggunakan kain flanel warna baby blue gitu. Ini ukurannya sekitar 30x30 cm. Dan aku tempelin seperti ini. Nah, aku juga lem kainnya pakai lem tembak gitu, terus lakukan seperti ini guys. Kemudian di sisi satunya aku lakukan dengan hal yang sama. Lanjut aku juga lakukan sampai 4 kali gitu loh, jadi menggunakan kain flanel sampai 4 kali gitu guys. Terus di sini aku menyiapkan boneka-boneka warna pink dan Doraemon 2. Nah, di sini aku tempelin boneka yang warna pink itu di bagian atas gitu. Terus untuk boneka Doraemonnya aku taruh di bagian sisi kanan kiri boneka yang pink, tapi di bagian depan gitu loh guys. Dan aku juga tempelin bunga dari kain flanel. Jadi aku bikin dari kain flanelnya ini warna pink dan biru. Terus aku juga tempelin daunnya. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal aku bungkus. Dan sebelumnya aku juga pakai pita tile. Aku tempelin di bagian belakang boneka pink. Nah, sekarang aku menyiapkan kain flanel warna krim panjangnya sekitar 50 cm dan aku lipat seperti itu dua, dan aku tempelin buket bunganya itu di bagian atas, dan aku juga lem di bagian belakangnya biar kelihatan rapi gitu. Terus aku di situ udah diikat ya di bagian bawahnya. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut di sini aku menyiapkan tile keras. Ini aku gunting sesuai dengan ukuran kain flanel tadi. Jadi aku bikin 3 gitu loh. Nah, udah selesai. Sekarang aku lipat seperti di video ini. Jadi aku lipat sedikit di bagian sisinya, satu sisinya gitu. Nah, aku lipat seperti ini, tiga-tiganya aku lipat guys, dan aku taruh di bagian tengah gitu, dan aku ikat lagi. Terus di bagian depan aku tambahin lagi seperti ini. Kemudian tinggal aku ikat pakai pita warna pink. Dan ya, kemudian aku juga tambahin pitanya biar kelihatan lebih lucu aja di bagian pegangan bunganya gitu, atau basketnya, buket maksudnya. Dan ya, udah selesai. Jadi gampang kan? Dan ini bisa kalian lakukan di rumah dengan bahan-bahan kain flanel, dan mudah banget dan murah.